Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hola, buenos dias. Bertemu bersama saya Dr. Johari Jalinas dari Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya ingin membincangkan topik serangga perosak pokok rambutan di Malaysia. Dan untuk ruangan kali ini, saya ingin berbicara mengenai tentang serangga perosak pokok rambutan, iaitu serangga koya, mealybug. Kalau kita kenal pasti dia di bawah family Pseudocoridae. Seperti yang kita maklum bahawa buah rambutan adalah bukan buah tropika yang digemari oleh rakyat Malaysia. Ia tergolong dalam family Sapindaceae dan berkait rapat dengan lichee, longan dan pulasan. Nama saintifiknya dikenali sebagai Nephelium lapacaceum. Serangga koya merupakan adalah serangga di bawah order Hemiptera, family Pseudocoridae. Bagi pokok rambutan, serangga koya atau dikenali sebagai Pseudocoridae yang utama adalah spesies Planococcus citri. Simptom dan kerosakannya, ia menyerang buah yang muda dan yang masak, menghisap cairan buah, mengeluarkan rebesan manisan yang menggalakkan pertubuhan pelapuk hitam seperti spesies Miliola nephelae. So kita daripada gambar tersebut kita dapat lihat bagaimana buah itu telah rosak dan ada kelopok pelapuk hitam. Berikut adalah merupakan kita hidup bagi serangga koya ataupun kita kenal sebagai Pseudocoridae. Dan berdasarkan kajian makmal, serangga koya jantan boleh hidup selama 27 hari, manakala betina hampir lebih kurang 115 hari. Yang betina hidup lebih lama. Dan tempoh kita hidup daripada dewasa telur hingga ke dewasa lebih kurang 20 hingga 44 hari. Itu adalah tempoh purata. Populasi serangga koya umumnya mempunyai nisbah jantan dan betina yang hampir sama. Perbezaan antara jantan dan betina, mana yang betina dia tidak bersayap, manakala yang jantan dia bersayap. Kelakuan dia, antara kelakuan unik mengenai serangga koya ni, dia adalah berasosiasi dengan semut. Kawalan kimia yang biasa digunakan di lapangan untuk mengawal serangga koya bagi tanaman rambutan adalah seperti dimethoate, diazinon dan malathion. Bagi penggunaan racun-racun serangga ini perlu perlu mematuhi segala peraturan undang-undang dan kadar yang sepatutnya. Di samping itu juga terdapat beberapa lagi jenis serangga koya spesies beberapa spesies yang menyerang buah rambutan. Contohnya Planococcus lilacicinus dan Dicimicoccus neobrevipes, Pseudococcus cryptus. Ini adalah bahar rujukan. Sekian, terima kasih.